Oke guys, jadi malam ini kita bertemu dengan binatang ini ya guys. Ini adalah binatang yang paling berbahaya nih guys. Kenapa? Karena binatang ini kalau dia kentut, baunya itu bisa sampai 2 kilo guys. Dan kalau kita dekat dengan dia, kalau sempat kita kena kentutnya, waduh, 1 bulan gak hilang itu, melekat di baju guys. Tapi malam ini sangat luar biasa nih guys, baru kali ini saya seumur hidup bisa videoin ini binatang sampai sedekat ini ya. Bisa dilihat nih, jaraknya cuma 1 meteran saya dengan binatangnya, tetapi dia tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Binatang ini kalau di Kalimantan dibilang adalah kensedu atau singgung. Tapi kalau bahasa Indonesianya ini dinamakan adalah si raja kentut. Bentuknya mirip seperti babi, tapi dia tidak punya ekor guys. Dan di kepalanya ada lis putih. Saya dulu sering panggil dia ini adalah si avatar, pengendali angin. Kenapa? Karena ketika dia buang angin, rasakan sensasinya.